Yang di yang satu perintah, Pak. Assalamualaikum. Kampung Salam Unggal ada yang mengkonsumsi miras. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Baik, Pak RT. Terima kasih, Pak RT. Saya langsung kalau kasih, terima kasih informasinya, Pak RT. Nah, yang lainnya, coba. Ini semuanya. Sini semuanya. Gak apa-apa. Mereka kaget sehingga pada lari. Dan alhamdulillah kita bisa mengamankan yang kabur. Ini punya siapa ini? Punya siapa? Punya semuanya. Belinya di mana ini? Di berapa satu gini belinya? 10.000 ya. Semuanya sudah mabok ini ya berarti ya. Nah, ini masyarakat inginnya nyaman ya, tidak terganggu. Kalau adik-adik seperti sekarang mengkonsumsi miras ini ya, orang lihatnya juga wah takut. Ya, apalagi dengan rambut-rambut seperti ini. Ya nanti kita panggil orang tuanya supaya orang tua hadir di Polsek. Jelas semuanya ya. Ya silakan, Pak. Silakan masukin ke kendaraan. Siapa tadi yang belinya? Yang belinya siapa? Yang beli ke saya. Langsung ke Polsek ya. Yang ini ya, silakan bawa ke Polsek. Kemudian yang dua nanti kita akan kembangkan ke penjual mirasnya. Siap. Paranam, ini yang satu. Setelah ke lokasi, memang lokasinya melalui gang-gang itu yang sulit untuk dijangkau. Punten, Pak. Di tipe sekini ya. Cangkan. Iya. Di mana barang-barangnya? Semua yang lainnya di mana? Sok sini, ini. Miras ini. Wah ini. Terus ini. Nah, saya keluarkan. Cek lagi di dapur barangkali. Ini ya, mana ya? Ini ya. Namun di sana juga ada anak-anak kecil yang memang mungkin kedatangan kita terganggu sehingga ada yang nangis. Nanti kita mengamankan penjual mirasnya. Kebetulan ini ada anaknya yang nangis, ya kita coba untuk membujuk supaya bapaknya bisa ikut ke Polsek Mendiang. Jinten kia kan, ya. Tadi itu kita nangkap orang, ya, bahwa dia itu beli mirasnya ke sini, makanya saya langsung ke sini. Ternyata memang saya temukan banyak mirasnya di sini. Secara manusiawi kita juga kasihan sama warga dan anak-anaknya. Penjual miras ini belum ada cara lain untuk menghidupi keluarganya. Nanti gini, ini yang di sini siapa yang nunggunya, siapa yang di sini? Bapak. Gini aja nanti penjualnya nanti ke Polsek dulu sebentar ya. Kita karena memang ini tugas dan masyarakat menginginkan supaya Kota Tasikmalaya ini aman, tentram, nyaman tentunya, ya kita melakukan langkah-langkah seperti ini. Menepi dulu polisi lah, silakan menepi dulu polisi lah. Pak, saya nggak mau, itu saya aja. Nggak mau. Ah, Bapak kenapa begitu? Sosok ngebut baru, saya punya niat jahat. Luncur ke TKP, siap. 86.